Halo guys, balik lagi di channel Gomet Max. Nah, hari ini hari Jumat guys. Biasanya ada lucky draw. Untuk hari ini lucky draw-nya sudah kemarin ya guys ya. Jadi hari ini ada event khusus yaitu Black Friday Sale. Nah, di event Black Friday dari Garena ada diskon besar-besaran senjata epic diskon 50% di Credit Store. Ini untuk yang Credit Store ya guys. Nah, berikutnya ini ada mendadak diskon item-item keren dari karakter hingga senjata diskon besar menantimu. Nah, ini kita akan coba lihat. Oke, ini ada HVK 30 Eruption ya, crate-nya. Lalu kita coba lihat yang lain. Nah, ini guys, selain HVK Eruption weapon crate, ada juga Crescent Moon Crate. Di mana di sini ada K47 Metallic Mist, lalu ada Zero Sultana. Nah, ini karakter Zero Sultana ini kebetulan saya belum ada ya, guys. Nah, jadi untuk karakter Zero Sultana sendiri, bagi kalian yang belum tahu, ini karakter dari seri Call of Duty Black Ops 4 ya. Nah, ini menariknya karena ada nama Sultan-Sultannya nih guys. Ditambah lagi ada event Black Friday Sale yang harganya jadi cuman separuh ya guys. Jadi kalau dulu ini di 1000 CP, terus dicoret kalau pembelian 10 dapat jadi 900. Nah, sekarang ini 450 aja per 10 crate. Jadi per crate hanya 45 CP guys. Oke, nah ini yang buat menarik karena saya belum punya guys untuk karakter Zero Sultana ini. Tampilannya ini dia pakai kostum yang ada emasnya guys, emas 24 karat kelihatannya. Karena berkilauan ya. Oke, jadi ini yang menarik, Sultan harus gacha nih guys. Sini Zero Sultana namanya. Kita lihat langsung persentasenya untuk AK47 0,8, Zero Sultananya lebih besar guys. Tapi hanya 1% ya guys. Dan ini hadiah-hadiah yang lain nggak terlalu tertarik saya, yang penting dapat karakter Zero Sultananya. Nah, ini chance-nya 1%. Dan di sini ini karena crate lama yang keluar lagi, jadi dia nggak ada kepastian guys dapat epic seperti crate-crate yang sekarang. Nah, karena lagi diskon, nggak ada salahnya guys kita akan coba untuk gacha. Kalian bisa lihat untuk sekarang CP saya 8481 ya guys. Oke, sebelumnya saya akan cek dulu guys apakah saya benar belum punya ini untuk karakter ini. Years later. Ya, betul guys, kita punyanya Zero Nebula. Oke, kita akan lanjutkan langsung aja ke crate tadi. Ini dia crate-nya. Keren guys. Kita akan coba untuk 10 crate pertama ya guys. Jadi ini sebenarnya untuk 10 crate kali 10 pun baru 4500 ya guys. Kalau dulu kan 9000 tuh. Hampir sama seharga lucky draw yang notabene dapatnya ada karakter plus senjata legend. Nah, semoga nggak sampai 10 crate ya guys, 10 kali 10 crate maksudnya. Oke, kita akan langsung coba di 10 crate pertama, 450 CP. Oke, belum dapat guys. Kita akan coba di crate ke-20. Masih belum dapat. Grade ke-30.
Masih belum dapat, guys. Grade ke-40. Masih belum dapat. Ini sudah hampir ke-50 ya, guys. Saya akan coba lagi grade ke-50. Grade ke-50 dapat nih, guys. Zero Sultana. Terhitung sangat-sangat murah ya, guys. Karena berarti cuman habis sekitar 2.225 ya, guys, untuk mendapatkan si karakter Sultan ini. Wih, berkilauan, guys. Lumayan hoki ini. Oke. Oke. Itu saja ya, guys. Saya nggak akan menggacha AK47 nya karena memang saya udah ada dua senjata legend ya untuk AK47. Oke, kita akan langsung aja lihat. Di sini kita harus download lagi. Oke. Kita akan langsung lihat untuk karakternya. Si Zero Sultana, sorry, di Battle Royale aja. Ini dia karakternya, si Zero Sultana. Nah, saya akan coba tunjukkan di Battle Royale ya, guys, tapi nggak sampai main ya, hanya untuk memperlihatkan tampilannya si Sultan ini. Nah, untuk kenapa saya nggak sampai main, karena ini karakternya udah karakter lama, guys. Mungkin kalian sudah pernah lihat sebelumnya, jadi saya hanya tunjukkan aja tampilannya. Wow, pakai ini apa samurainya keren nih, guys. Pas banget warnanya juga gold semua. Iya. Yeah. Keren, guys. Memang mencolok banget ya warna kostumnya, soalnya menarik banget. Tubuhnya semuanya emas, guys, kostumnya. Oke, guys. Segitu dulu aja, guys, video saya kali ini. Nah, bagi kalian yang pengen lihat saya menggunakan karakter si Zero Sultana ini di Battle Royale, mungkin kalian bisa lihat live saya, video live, dan saya dengan teman-teman, kadang juga sama subscriber juga. Jadi kalian bisa lihat di situ nanti untuk permainannya, atau nanti mungkin besok di video berikutnya saya akan tunjukkan di Battle Royale, guys. Oke, sekian dulu video dari saya, guys. Jangan lupa like dan subscribe channel ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian tahu updatean terbaru tentang games COD Mobile. See you next video. Thank you.